Baru-baru ini acara hajatan pernikahan di Madura viral di TikTok dan menjadi perbincangan netizen. Adapun pesta pernikahan yang diselenggarakan di Bangkalan Madura ini jadi sorotan. Hal tersebut lantaran tamu yang hadir terekam menggunakan perhiasan emas yang diperkirakan beratnya mencapai puluhan kilogram. Videonya langsung viral usai diunggah oleh akun TikTok @fuarahrozi pada Selasa 16 Mei 2023. Dalam video tersebut tampak acara pesta pernikahan yang diselenggarakan secara meriah. Tamu yang hadir menjadi sorotan usai saling menunjukkan perhiasan yang terpampang di tubuh mereka. Layaknya peragawati, para tamu undangan wanita tersebut berjalan di atas panggung pelaminan dengan menggunakan kalung, gelang, cincin hingga aksesoris kepala yang diketahui seluruhnya terbuat dari emas. Untuk satu kalung diperkirakan memiliki berat mulai dari 5 hingga puluhan kilogram. Hal ini didukung dengan panjang kalung yang bisa mencapai 30 cm dan menjuntai mulai dari leher hingga perut. Berat kalung tersebut belum termasuk dengan cincin, gelang, dan aksesoris kepala yang diduga juga memiliki bobot serupa. Selain perhiasan yang disorot, pakaian tamu undangan juga terlihat begitu mencolok dari banyaknya payet hingga warna cerah yang dipakai. Beberapa di antara mereka juga memegang buket uang dengan pecahan beragam mulai dari Rp20.000, Rp50.000 hingga Rp100.000. Ada pula ibu-ibu yang tampak memegangi payung yang digantungi uang pecahan Rp50.000. Selain ibu-ibu, para anak-anak perempuan di hajatan tersebut juga terekam mengenakan pakaian yang tak kalah meriah. Hebohnya perhiasan dan pakaian yang dikenakan para tamu undangan tersebut tak kalah dengan perhelatan Met Gala yang biasanya dihadiri oleh tamu-tamu top dunia. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.